Diduga lakukan pelecehan seksual terhadap wanita, seorang pria nyaris diamuk massa. Pelaku diduga memegang kemaluan korban. Pria yang berada di tengah kerumunan massa ini diduga pelaku pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Peristiwa dugaan pelecehan dilakukan pelaku dengan memegang selangkangan korban yang terjadi di sekitar Jalan Bandung, Kelurahan Tangerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Ditangkapnya pelaku setelah korban melaporkannya kepada kakaknya yang kemudian mencari pelaku. Saat ditangkap kakak korban, pelaku berusaha kabur dan akhirnya tertangkap oleh warga dan beberapa di antaranya melayangkan beberapa pukulan kepada pelaku. Peristiwa ditangkapnya pria diduga pelaku pelecehan ini spontan menjadi pusat perhatian warga dan pengguna jalan. Beruntung anggota polisi cepat tiba di lokasi kejadian sehingga pelaku terhindar dari amukan massa. Warga sekitar Ismet mengatakan terduga pelaku pelecehan diduga warga Kulim Tenayan Raya. Sudah itu lari anak itu ke dia kasih dapatnya dicari sama abang ipar anak yang diganggu. Oh, sempat diarak bang ya? Dapat dia kasih ya, jalan kasih kan. Itu sempat diarak sama warga ya? Iya, dibawa ke sini, tidak lama polisi datang. Oh, sempat dipukul ya? Dipukul juga sedikit. Oh. Dia warga mana bang? Katanya warga Kulim, aku dengar. Bisa Kulim, sering di sini ya? Ya. Yang diganggu ya? Warga Jalan Bandung. Ini gede bapaknya jual sarapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Bukit Raya, Polresta Pekanbaru untuk diperiksa. Ahad Lela Isnin melaporkan.